Bittersweet, like the smile one would have when they know they've given it their all. But the smile can't change that the game has been lost. That smile is the only thing you've got, but it's enough to move on. And I could spend forever in your eyes. I could spend forever here tonight. And even if you never care for me, I will cherish every memory I spend with you. Like the five lines previous, and the feeling felt right now. Like if you heard that a loved one had been lost, but their last words were, I know this is my time. Sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad wa alihi rasulih ajma'in amin. Dengan maksud dan tujuan sahabat baik memandang kita di sini dalam acara syukuran pernikahan Faisal Abrado dengan putri di Madinah. Mudah-mudahan esok acaranya berjalan dengan baik dan lancar dan semua sesuai yang kita harapkan. Amin. Sebelum mulai acara ibu, baiklah kita mengatakan kumul Quran Al-Fatihah. Semoga acara kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinash-shirotal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari suatu baik, yang ketiga pembacaan surat An-Nisa dan Ar-Rum yang akan dipimpin oleh Bu Hajah Mekom, kemudian dilanjutkan dengan surat Ar-Rahman, kemudian surat-surat khataman Al-Quran yang akan dibacakan oleh pengantin, calon pengantin, kemudian pembacaan Asmaul Husna, selawatan. Sebelum selawatan akan kita dengarkan dulu taus dari Ibu Hajah Nusyati Husin. Terakhir selawatan dan rahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sahbina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita intinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita diberi nikmat hidup dalam Islam dalam kondisi sehat sehingga kita dapat berkumpul di rumah kediaman kami ini. Dan marilah kita berdoa, mendoakan semoga keluarga dan kerabat kita yang dalam keadaan sakit untuk segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu dari Bapak dan Ibu yang meluangkan waktu untuk datang dan bersama kami mendoakan semoga insya Allah pernikahan putra kami Faisal Aprado dengan Ananda Putri Dwi Medina yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 dapat berjalan lancar, dan rumah tangga yang mereka bentuk menjadi suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga acara ini juga dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu jemaah sekalian, mari kita bersama-sama bersikir Asmaul Husna. Semoga insya Allah yang baca dan mengamalkannya menjadi amalan ibadah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah.
atau membuat mama dan papa kecewa. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, itu sangat maaf saya mama dan papa tidak ingin menyakiti, mengecewakan. Dan ingin sekali selalu membuat mama dan papa bahagia, selalu senang, dan semoga mama papa selalu bangga. Edo berniat untuk menjalankan ibadah dengan membangun suatu rumah tangga dengan seorang pilihan Edo yang dipertemukan oleh Allah. Memutang kerindu dan keikhlasan dari mama dan papa, maka Allah pun tidak akan merindui hidup. Dengan begitu mulianya seorang tua di hadapan Allah, maka itu memohon doa itu terus-terus agar itu dapat melaksanakan pernikahan itu hingga itu dapat mewujudkan rumah tangga sesuai kesaksiannya bahwa dan berharapan agar mama dan papa selalu diberi kesehatan, umur panjang, umur yang berkah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya, terima kasih yang terhingga atas yang diberikan selama ini. Merupakan karunia terbesar dari Allah bisa menjadi anak mama dan papa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa dan mama menyadari anak itu adalah titipan Allah, amanah Allah yang harus papa jaga. Papa urus, papa arahkan seluruh masa untuk agama ya Allah dengan tulus hati dan kasih sayang dari hati yang paling dalam. Papa, mama dan bunyi, membayangkan waktu kita untuk bercengkrama akan sangat berkurang. Mudah-mudahan Edo dan keluarga masih mau menyisakan sedikit waktu. Edo, papa, mama dan Umi, dari hati yang paling dalam mohon dapat dimaafkan sama Edo dan mohon ampun kepada Allah karena mimpi kebesaran Edo. Banyak hal yang kurang terkenal oleh Edo. Papa, mama dan kakak-kakak itu sudah lebih dulu memaafkan semua kesalahan yang dilakukan, baik yang tidak disengaja dan maupun yang tersengaja. Jadikanlah rumah tangga kerap jadi surga dunia untuk keluarga kalian, sehingga membuat kalian sedang berada dimanapun rindu untuk pulang ke rumah penuh dengan keberkahan seperti rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nurfiati Husin, dilanjutkan dengan doa penutup. Yang mudah-mudahan ini bisa dijadikan suatu ingatan apabila Ananda kelak nanti menjalankan hidup rumah tangga. Silaturahim
yang tadinya hanya skup di keluarga kita sendiri, tentunya ini akan menjadikan bertambah lagi, bertambah besar. Nah, di sini tentunya sekarang Ananda, kalau nanti kelak sudah menjadi seorang suami, berarti Ananda punya dua orang tua. Orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita, dan satu lagi orang tua yaitu mertua kita yang telah memberikan anaknya. Untuk itu satu kebahagiaan dan satu keuntungan sebenarnya kalau dijalankan dengan baik tali silaturahimnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kalau kamu pengen panjang umur, kalau kamu kepengen banyak rezeki, kalau kepengen awet muda, variasil rahimah, sambung tali silaturahim. Sedih, ibu dengerin nggak yang tadi bapak omongin? Apa coba? Sisihkan waktu. Nah, toh yang ada keren. Sisihkan waktu, biarpun nanti Edo udah punya suami istri, tolong sisihkan waktu untuk keluarga, untuk ibu, untuk bapak di sini. Sedih ya mah. Ya udah punya bini, kagak datang-datang. Ya, maknya bapaknya ditinggalin. Lupa. Saking ada yang baru, yang cantik ya. Maknya yang udah tua, bapaknya yang udah tua ditinggalin, jangan, kurang. I love you, I miss you. Waduh, catatan hati seorang. Ya Bu ya. Jadi kekurangan istri itu harus kita terima. Tidak ada manusia yang sempurna. Suaminya bilang nggak boleh jalan, nggak jalan. Itu kamu ya. Kalau mau masuk surga, kunci surga terletak pada suami. Bagi ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Ya. Jadi apapun kehendak suami yang sifatnya untuk kebaikan harus diikutin. Ya Bu. Dan bukan ada pepatah Jawa mengatakan begini. Syukurilah hidup ini. Syukur dan sabar jadikanlah senjata untuk kalian berdua. Insya Allah dengan syukur dan sabar ini, rumah tangga yang dicita-citakan sakinah, mawaddah, warahmah akan tercapai dan menjadi bahagia fit dunia wal akhirah. Salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku jadikan kata Allah itu kamu berpasang-pasangan. Supaya apa? Litas gunung. Supaya kamu tenang. Laki-laki kalau sudah punya istri hatinya tenang. Matanya gak ngelirik kemana-mana lagi. Ya Mas Edo ya? Dia indah beretas gundah, dia yang selama ini ku nanti. Pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tuju. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu.
satukan tujuh bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Kau punya aku, ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu, kita satukan tujuh bersama arungi derasnya waktu. Demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, saya ucapkan alhamdulillah. Semoga esok berjalan lancar ya Mas. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih selama ini sudah mendidik, menjaga, terus mengajarkan banyak hal yang positif untuk hidup. Sampai kapanpun, sampai akhir hayat, hidup tetap anak Bapak dan Bapak tetap anak hidup. Hidup terus sayang banget sama Bapak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga jadi punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, parah. Kita foto dulu. Oke. Oh, itu